Bandung Selatan, sebuah wilayah di Jawa Barat dengan catatan sejarah dunia yang menarik untuk digali dan diapresiasi. Selama lebih dari 300 tahun, wilayah Nusantara termasuk Kabupaten Bandung menjadi wilayah kekuasaan kolonial Belanda dengan nama Nederland Indies atau Hindia Belanda. Berbagai infrastruktur dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda guna menunjang kelancaran kepentingannya di wilayah Bandung Selatan, khusus untuk berkomunikasi dengan negerinya. Pemerintah kolonial Belanda membangun sebuah stasiun radio pemancar yang bernama Radio Malabar. Stasiun Radio Malabar berjarak 32 km dari pusat kota Bandung ke arah selatan di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, tepatnya di kawasan Gunung Malabar, bumi perkemahan Gunung Puntang saat ini. Dengan antena sepanjang 2 km yang membentang di antara Gunung Malabar dan Gunung Halimun, stasiun Radio Malabar adalah murni pemancar yang memiliki dua pemancar penerima di daerah Padalarang dan Ranca Ekek. Pemancar Radio Malabar menggunakan teknologi AR transmitter terbesar di dunia dengan kekuatan 2.400 kW yang dibuat oleh Klaas Dijkstra, seorang teknisi komunikasi Belanda, dan dilengkapi dengan pemancar buatan perusahaan komunikasi Telefunken dari Jerman dengan kekuatan daya sebesar 3,5 MW. Sebagai daya untuk penunjang energinya, pemerintah kolonial Belanda membangun pembangkit listrik tenaga air berkekuatan 25 kV di Pangalengan, pembangkit listrik tenaga air di wilayah Dago, dan pembangkit listrik tenaga uap di Dayakolot. Pembangunan Radio Malabar dipimpin oleh seorang sarjana teknik Belanda bernama Dr. Insinyur Cornelius Johannes de Graut. Stasiun radio tersebut mulai dibangun pada tahun 1917 dan selesai pada tahun 1923 dengan melibatkan banyak warga pribumi yang menjadi tenaga kasarnya, dan diresmikan pada tanggal 5 Mei 1923 oleh Gubernur Hindia Belanda kala itu, Dirk Fok. Stasiun Radio Malabar merupakan radio pemancar nirkabel pertama yang menghubungkan dua benua antara Nederland Indies atau Indonesia dengan pemerintah kolonial Belanda yang berjarak sekitar 12.000 km. Apa yang dicapai oleh Radio Malabar pada waktu itu merupakan sebuah prestasi tersendiri dalam perkembangan radio di dunia. Sebagai fasilitas penunjang, dibangun pula lapang tenis, gedung bioskop, serta kolam nan cantik yang terkenal dengan nama Kolam Cinta karena bentuknya yang mirip dengan lambang hati yang sesungguhnya merupakan tanda arah panah menuju Belanda. Tercatat beberapa orang yang pernah menjabat di stasiun Radio Malabar antara lain Han Moki, Nelan, Falaken, Bigman, Hodski, Insinyur Ong Keh Kong, serta tiga putra pribumi yaitu Jukanda, Sujono, dan Sopandi. Lagu yang kita dengarkan ini berjudul Halo Bandung. Lirik lagu ini melukiskan tentang keharuan seorang nenek di Belanda yang untuk pertama kalinya mendengar suara cucunya melalui saluran telepon saat ia sedang mendekati ajal karena penyakit yang dialaminya. Si wanita tua menelpon putranya yang tinggal di Bandung menggunakan telepon tanpa kabel. Akhirnya, wanita itu meninggal setelah mendengar suara cucunya memanggilnya, Opo Liv, Tabe, Tabe, yang berarti nenekku tersayang, Tabe, Tabe. Lagu Halo Bandung diciptakan oleh Willy Derby pada tahun 1929
berdasarkan inspirasinya atas momen sejarah yang terjadi saat hubungan telepon Belanda dengan Hindia Belanda atau Indonesia pertama kali mulai dilakukan melalui jaringan komunikasi yang ada di stasiun Radio Malabar. Tepatnya pada musim dingin pada tanggal 7 Januari 1929, Ratu Emma, istri kedua dari Raja Willem III, di stasiun Radio Kutwijk di Den Haag, Belanda, pertama kali berkomunikasi dengan putrinya, Ratu Wilhelmina, yang saat itu sedang berada di stasiun Radio Malabar. Kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Ratu Emma saat berkomunikasi dengan Ratu Wilhelmina adalah "Halo Bandung, hier Den Haag," yang berarti "Halo Bandung, di sini Den Haag." Kalimat "Halo Bandung" yang diucapkan Ratu Emma tersebut menjadi kalimat yang sering diucapkan oleh penyiar Radio Malabar, sehingga menjadi familiar di setiap telinga masyarakat sampai saat ini. Dan lagu "Halo Bandung" menjadi bagian dari ikon Radio Malabar yang rutin diputar di radio tersebut. Zij antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo. Klinkt over een verre zee. Zij is niet meer en het kindje roept haar weer. Pada tahun 1939, meletus Perang Dunia Kedua. Pada masa tersebut, wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia, menjadi zona ekspansi militer Kekaisaran Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1942, Divisi Tentara ke-16 Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa. Pada pertempuran di Jawa Barat, pesawat tempur Kekaisaran Jepang menjatuhkan bom dari atas stasiun Radio Malabar yang mengakibatkan para pegawai Radio Malabar harus mengungsi ke Yogyakarta. Pada tanggal 8 Maret 1942 merupakan hari terakhir Radio Malabar di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda mengudara dengan ucapan terakhirnya pada siaran tersebut. Hierom te Bandung. Wij gaan u sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijden. Leven het vaderland, leven de koningin. Yang berarti, kami akhiri sekarang. Selamat berpisah sampai waktu yang lebih baik. Hidup Sang Ratu. Kalimat tersebut mengakhiri pula masa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Setelah sehari sebelumnya, tepatnya 7 Maret 1942, pihak Belanda menandatangani penyerahan diri ke pihak Kekaisaran Jepang di Kalijati, Subang. Pada masa pemerintahan militer Jepang, siaran radio di Nusantara dipergunakan sebagai alat propaganda Jepang di bawah pengawasan sebuah jawatan khusus yang mengelola siaran radio yang bernama Hoso Kanri Kyoku. Pada masa tersebut, seluruh stasiun radio yang ada di beberapa kota besar hanya dibolehkan merilai siaran dari Radio Tokyo. Pada tahun 1944, militer Jepang mengalami kekalahan berturut-turut dari pihak sekutu. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh pemuda pribumi dari Dinas Pos Telegraf dan Telepon atau PTT untuk merebut stasiun Malabar dari pihak Jepang dan kemudian melakukan hubungan dengan pemuda PTT yang menguasai pemancar radio di Dayeuhkolot. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan tersebut dibacakan kembali dan disiarkan ke seluruh Nusantara melalui Radio Malabar oleh pemuda PTT yang bernama Sakti Alamsyah, didampingi Raden A. Darya, Sam Amir, dan Nyonya Odas Sumadilaga. Semenjak saat itu, Radio Malabar resmi menjadi radio milik pemerintah Indonesia dengan ucapan pembuka yang selalu digunakan, yaitu "Di sini Radio Bandung, siaran radio Republik Indonesia."
Kejayaan Radio Malabar berakhir pada tahun 1946, dipicu dengan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, di mana saat itu 4 orang pemuda PTT yang bertugas di Radio Malabar mendapat perintah dari Komandan Resimen Tentara Keamanan Rakyat, Mayor Daan Yahya, yang berada di Citere, Pangalengan, untuk menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan agar stasiun Radio Malabar tidak dikuasai kembali oleh Belanda saat agresi militer mereka yang pertama. Walaupun saat ini hanya tinggal reruntuhan puing belaka, tidak dapat dipungkiri keberadaan Radio Malabar sangat berpengaruh pada sejarah perkembangan radio komunikasi di Indonesia dan dunia. Radio Malabar pula yang melatar belakangi munculnya organisasi PTT yang menjadi cikal bakal berdirinya RRI, PT Telkom Indonesia, dan PT Pos Indonesia. Pada akhirnya, Gunung Puntang telah menjadi saksi bisu jejak sejarah yang layak menjadi hasanah pengetahuan, terutama bagi generasi penerus bangsa ini. Sejatinya, sebuah bangsa menjadi besar karena generasi mudanya yang dapat menghargai sejarah bangsanya.